Orang kita selalu mengenali Al-Qamah itu seorang sahabat Nabi yang tidak boleh mengucapkan dua kalimah syahadah. Sehingga Nabi kata, kalaulah tak mahu ampunkan dosa anakmu ni, maka kita himpun kayu api, kita bakar aja dia. Mak dia tak ramak, akhirnya mak dia pun ampunkan dia dan dia boleh mengucapkan dua kalimah syahadah. Itu cerita yang masyhur, diceritakan oleh ustaz-ustaz yang tak update ilmu dia. Al-Qamah ni tabi'in. Al-Qamah ni tabi'in. Cuma kita mungkin biasa dengar, ni saya sebut sikit lah, ni bukan bab daripada asal perbincangan kita, tapi bila mana sebut tentang Al-Qamah ni, masyarakat Melayu kita akan biasa kenal Al-Qamah ni dengan cerita penderhakaan dia kepada ibunya, sehingga terjadi sesuatu yang berat pada penghujung hayat dia, iaitu dia tak boleh mengucapkan dua kalimah syahadah. Itu cerita yang kita selalu dengar. Dikatakan Al-Qamah ni satu orang sahabat Nabi, menyertai banyak peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat patuh kepada ibunya, dan kepatuhan dia tu berbelah bagi bila mana dia berkahwin. Bila mana dia berkahwin, dia melebihkan isteri dia. Lalu ibunya terasa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Al-Qamah itu, mengakibatkan Al-Qamah telah, orang kata apa, melukakan hati ibu dia. Ibu dia terasa, ibu dia bawa perasaan tu, dan kesan daripada terasa hati mak Al-Qamah ni ataupun ibu Al-Qamah ni, ketika mana dia nak mati, dia tak boleh mengucapkan kalimah syahadah. Itu cerita yang kita biasa dengar, diwarisi turun temurun. Bahkan ada orang membesar kerana cerita tu. Bahkan ada pengarah filem, orang yang buat drama, mengadaptasikan benda yang sama. Persoalannya, pertama, adakah Al-Qamah itu seorang sahabat Nabi? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah cerita tu betul? Okay. Kebanyakan golongan yang nak mengatakan cerita tu boleh ada wujud, biasanya dia akan sebut cerita ni ada dalam kitab-kitab hadis, iaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab dia Musnad Ahmad. Bila mana kita buat carian, bila mana kita buat cek balik, kita rujuk balik, benar ataupun tidak dakwaan hadis tentang terhalangnya Al-Qamah daripada tidak boleh mengucapkan dua kalimah syahadah dengan sebab derhakanya dia, terasa hatinya mak dia pada dia, dengan sebab dia telah melebihkan isterinya, ada ataupun tidak dalam Musnad Ahmad? Jawapannya ada. Ada dalam kitab tu. Bahkan bukanlah kitab Imam Ahmad saja, banyak lagi kitab-kitab lain pun memuatkan cerita ni. Antaranya ialah Syu'abul Iman oleh Al-Baihaqi. Selain daripada tu, Dalailun Nubuwah pun oleh Al-Baihaqi. Dan juga dimuatkan oleh Al-Uqayli dalam kitab dia Ad-Du'afa Al-Kabir. Dan juga Ibnu Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Orang yang belajar, yang kenal kitab, bila mana dia tahu cerita ni ada dalam kitab Ad-Du'afa, ada dalam kitab Al-Mawdu'at, tu petanda kata cerita tu tak betul. Sebab Ad-Du'afa yang ditulis oleh Al-Uqayli, himpunan hadis-hadis daif dan bermasalah. Al-Mawdu'at, himpunan hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Okay. Dakwaan yang kata cerita tu ada dalam Musnad Ahmad, betul ataupun tidak? Jawapannya memang ada. Namun ketika mana akhir hayat Imam Ahmad, Imam Ahmad ni waktu dia tulis Musnad Ahmad, dia membuat beberapa kali semakan waktu dia hidup. Antara yang menyemak sekali dengan dia ialah anak dia, Abu Abdurrahman ataupun Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yang ni kita boleh tengok dalam kitab-kitab Rijal yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, tokoh yang lain, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan ayahnya telah mengarahkannya untuk memadam riwayat itu daripada musnad tersebut. Pernah ada, tapi dibuang balik. Kerana dalam cerita Al-Qamah ni
ada satu orang perawi yang bernama Faid bin Abdul Rahman. Ini nama pembawa cerita ni. Dia ni selalu isytihar diri dia, perkenalkan diri dia, ambil hadis daripada satu orang tokoh, Ibnu Abi Layla. Selalu sebut macam tu. Tapi bila mana buat cross check apa semua, dia dakwa saja. Dia tak pernah jumpa, dia tak pernah bertemu pun dengan Ibnu Abi Layla. Lalu dia telah diletakkan oleh para ulama rijal, ulama yang membuat orang kata apa, tapisan terhadap setiap perawi ini, dan dia dihukum sebagai matruk al-hadis. Hadisnya ditinggalkan. Bila mana kita sebut macam ni, ada orang dia terkejut. Kenapa hadis tu dhaif sedangkan dia ada pengajaran yang baik? Cerita pengajaran ni, cerita siluncai dengan labu pun ada pengajaran. Itu benda yang kita nak tahu. Kalau nak cari pengajaran, kalau nak cari bab, kalau nak bincang pengajaran benda baik, cerita dongeng pun banyak pengajaran. Tapi bila mana ia disandarkan dengan Nabi, kita tak boleh buat macam cerita dongeng. Kita tak boleh buat macam cerita hikayat untuk mengeluarkan nilai-nilai murni. Dia tak boleh. Sebab ada orang dia rasa macam, kenapa nak petikai benda-benda macam ni? Okay. Pertama, kita semua bersetuju derhaka kepada ibu bapa benda yang memang agama larang. Tapi berdusta ke atas nama Nabi pun benda yang dilarang juga. Maknanya kalau kita nak jadikan diri kita supaya tidak menderhaka kepada ibu bapa, boleh cari cerita lain. Boleh cari cerita lain. Antaranya cerita yang diceritakan oleh Nabi dalam Sahih Muslim, iaitu cerita seorang lelaki pada zaman Bani Israel yang bernama Juraij. Yang tu betul. Yang ni jarang orang kita kenal. Tapi biasanya orang kita kenal Al-Qamah. Orang kita selalu mengenali Al-Qamah itu seorang sahabat Nabi yang tidak boleh mengucapkan dua kalimah syahadah. Sehingga Nabi kata, kalaulah tak mahu ampunkan dosa anakmu ni, maka kita himpun kayu api, kita bakar aja dia. Mak dia tak ramak, akhirnya mak dia pun ampunkan dia dan dia boleh mengucapkan dua kalimah syahadah. Itu cerita yang masyhur, diceritakan oleh ustaz-ustaz yang tak update ilmu dia. Bukan kata ustaz tak reti, cuma kadang-kadang dia berpada dan dia tidak buat apa-apa upgrade terhadap ilmu, menyebabkan dia membawa cerita itu kepada masyarakat. Okay. Tadi saya bawakan dua persoalan. Satu, cerita tu betul ataupun tidak. Okay. Kita dah tahu cerita tu problem dengan sebab ada satu orang perawi bernama Faid bin Abdul Rahman. Faid bin Abdul Rahman yang selalu mendakwa dia ni ambil hadis daripada Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla ni tokoh hebat, tapi dia guna nama sebab orang ni masyhur. Jadi untuk melariskan modal cakap dia tu, untuk orang percaya dia memang betul ambil hadis Nabi, dia guna nama tokoh. Contoh macam kita lah, bila mana kita tengok satu orang ustaz tu terkenal, kita pun cari ruang-ruang nak mendakwa diri kita tu dekat dengan dia. Tokoh-tokoh terkenal kan, sebahagian orang dia suka benda tu sebab dia nak menumpang. Contoh dia cerita, dia tu yang masuk TV tu sekolah sekali, betul lah sekolah sekali, tapi dia kelas depan, kamu kelas belakang. Memang sekolah sekali pun kamu tak cerdik macam dia. Kalau kamu cerdik macam dia, jadi dua orang masuk TV. Okay. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Itu benda biasanya orang akan guna kaedah itu. Okay. Itu yang pertama, cerita tu bermasalah. Yang kedua, betul ataupun tidak Al-Qamah itu seorang sahabat Nabi. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab rijal ataupun kitab-kitab siar, antaranya ialah Siar Alam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia ada letak satu orang tokoh, nama dia Al-Qamah. Al-Qamah ini dikategorikan sebagai Al-Mukhadramun. Dia sebut dalam kitab dia Minal Mukhadramin. Mukhadram ni apa dia? Kita biasa dengar sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mukhadram tak biasa dengar. Mukhadram ni siapa? Mukhadram ni orang yang hidup pada waktu Nabi masih hidup. Pada zaman Nabi hidup tu, dia hidup juga zaman tu, cuma dia tak pernah bertemu dengan Nabi. Yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, yang ni digelar sahabat walaupun sekali dia bertemu. Sudah cukup untuk memasukkan diri dia sebagai sahabat. Yang kedua,
digelar dengan Mukhadram. Mukhadram ni hidup sezaman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi, dia masuk Islam. Jadi Al-Qamah dia salah seorang yang duduk di Kufah, di Iraq. Dia satu orang yang alim, disebut dengan Faqihul Kufah, satu orang yang faqih, fuqaha, daripada kalangan fuqaha yang ada di Kufah. Nama betul dia lah Al-Qamah bin Qais. Dan dia ni pernah bertemu dengan seorang sahabat yang rapat dengan Nabi, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Banyak hadis-hadis dia riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan dia ni pun belajar Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada Al-Qamah ni suara yang merdu untuk mengalunkan ayat Al-Quran. Dan dia ni ialah pamanakan kepada satu orang tokoh hadis yang hebat, iaitu Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai anak saudara dia, sebab mak kepada Ibrahim An-Nakhai itu adik beradik dengan Al-Qamah ni. Itu sedikit sebanyak tentang cerita Al-Qamah. Maknanya Al-Qamah dia tak mati dalam keadaan tak boleh mengucapkan dua kalimah syahadah. Dia mati elok. Dan yang kedua, dia bukan sahabat.